Yo, halo semua, kembali lagi di channel Adminnya Deso. Game offline merupakan jenis game yang biasanya menjadi alternatif jika tidak memiliki kuota internet. Game offline ini ada banyak sekali jenisnya, bahkan ada yang mirip dengan game online macam Free Fire, PUBG, COC, atau mungkin Mobile Legends. Nah, bagi yang memiliki kuota tinggal dikit, pada video kali ini saya akan membagikan sekaligus merekomendasikan 5 game offline dengan ukuran di bawah 50 MB. Jadi nggak bakalan terlalu nguras kuota kamu. Dan game-gamenya ada dari berbagai genre, jadi kalian tinggal pilih saja. Dan daripada kelamaan intronya, langsung aja kita bahas mulai dari posisi kelima. Monggo disimak. Game pada posisi kelima ada game Robot Strike 3D yang hanya memiliki ukuran download hanya 22 MB. Game ini saya rasa sangat mirip dengan Robot War versi online yang memiliki ukuran gede banget 700-an MB. Ya, walaupun dari grafik sih masih standar banget, tapi game buatan dari World Mobile ini gameplaynya serupa dan bisa offline. Pilihan dari robotnya pun juga beragam. Game ini merupakan game yang rilis pada 21 Februari 2018. Berikutnya pada posisi keempat ada game offline simple yang berjudul Dead Moto 3. Game ini merupakan game entertainer yang playernya menggunakan motor. Game yang memiliki ukuran 25 MB ini tidak hanya entertainer biasa, tetapi sekalian rusuh dengan mobil atau motor di sekitarnya. Game buatan widowone.com game ini dirilis pada 12 Mei 2015. Oh iya, game ini juga memiliki grafik yang oke punya, walaupun ukurannya kecil banget. Game pada posisi tengah adalah game bergenre olahraga sepak bola yang berjudul Ultimate Soccer dengan ukuran downloadnya hanya 17 MB. Dan dengan ukuran segitu, kamu udah dapat game bola yang cukup bagus plus grafiknya lumayan. Game buatan dari developer Mouse Game ini paling enak dimainkan saat kuota mau habis. Game yang rilis pada 4 Mei 2015 ini tetap menjadi salah satu game offline terbaik. Posisi runner-up pada game bergenre fighting yang berjudul Mortal Blade 3D. Game yang hanya memiliki ukuran 22 MB ini memiliki karakter atau player petarung pada abad pertengahan. Game buatan World Mobile ini memiliki mode gameplay yang beda dari game fighting lainnya, karena angle kamera dari game ini berada di belakang bukan dari samping seperti kebanyakan game fighting lainnya. Game ini dibuat pada 23 November 2016. Masuk pada urutan pertama adalah game yang bergenre perang, yaitu Gunship Strike 3D yang merupakan game lama yang dirilis pada 4 Januari 2016. Dan dengan ukuran hanya 21 MB, grafik yang ditawarkan cukup lumayan detail dengan banyaknya pilihan helikopternya. Game yang memiliki genre perang ini merupakan game yang dibuat oleh Candy Mobile. Dan itulah beberapa daftar rekomendasi game offline dengan ukuran di bawah 50 MB versi adminnya Deso. Dan silahkan download bagi yang mau, untuk dimainkan saat kuota habis. Cek linknya semua ada di deskripsi.